Bupati Karimun Aun Nur Rafiq mengukuhkan 30 paskibra yang merupakan putra-putri asal Karimun yang sebelumnya telah terpilih sebagai pasukan pengibar bendera merah putih. Pada upacara kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang, paskibra yang dikukuhkan ini merupakan angkatan ke-23. Ia berharap anggota paskibra dapat memiliki integritas dan kualitas sumber daya yang baik agar siap melanjutkan pembangunan di Kabupaten Karimun. Saya mengucapkan selamat dan ya kepada anak-anak kita, para pemuda-pemudi pilihan dari berbagai sekolah, dari berbagai daerah kecamatan yang telah mewakili dari kaum pemuda-pemudi untuk melaksanakan tugas yang mulia, mengibarkan bendera pusaka, menjadi anggota paskibraka angkatan ke-23 tahun 2022. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Febrian Sanada, UTV, mengabarkan.